jumpa lagi di vlog aku. Di video ini aku akan membuat burger. Ini bahan-bahannya. Tentunya ada daging burger. Ini rasa bawang putih sama black pepper atau merica hitam yang biji, crack pepper. Ini enak sekali rasa dagingnya. Dan aku ada roti burger. Aku suka roti yang crunchy begini ya. Ini rotinya crunchy. Dan ada biji-bijiannya. Biasanya kalau burger itu kan rotinya yang soft itu ya. Yang biasa roti burger untuk seperti kita makan di Burger King atau di apa namanya? Pokoknya fast food yang ada menu burgernya itu biasanya rotinya, you know, roti yang normalnya untuk burger, tapi aku lebih suka yang crunchy. Ini ada juga yang seperti ini, bisa beli individual begini rotinya. Dan ada bawang bombay, ini nanti kita iris. Jadi bawang bombaynya mentah atau bawang apa ini? Anyen ya. Ada ini tomat sama ketimun, nanti kita iris. Kita hidangkan, burgernya bisa pakai mayonnaise. Ini pilihan aja ya. Aku bukan penggemar mayonnaise, kalau di burger aku bisa makan, tapi aku juga lebih suka tidak pakai mayonnaise. Ada mustard, ini juga mustard, aku bukan penggemar mustard. Tapi untuk di burger kalau ada, tidak ada pilihan, aku bisa makan. Ada tomat saus atau saus tomat. Aku bukan penggemar saus tomat. Dan ada ini daun lettuce. Aku pakai green oak karena sepertinya lebih enak di burger daripada iceberg lettuce, yang lettuce yang daun salad biasa itu. Oke, sekarang kita akan memasak ini apa burgernya. Kita masukkan minyak. Oke, kita masak. Ini burgernya, di dalam paket tadi, burger yang masih mentah itu, belinya itu di dalam ada 4 burger, aku hanya masak 3. Sekarang kita akan susun burgernya. Kita ambil burgernya. Tanganku sudah aku cuci ya. Ini masih sedikit basah nih, udah aku cuci. Taruh tomatnya. Kita taruh lettuce-nya. Kalau mau pakai sarung tangan atau gloves, silahkan. Oh, salah teman-teman. Kita taruh ininya dulu, timunnya dulu ya. Lalu kita taruh daunnya. Kita taruh bawang bombaynya. Baru kita tutup.
ini burger kita. Bisa dikasih mayones atau mustard atau tomat saus, tapi aku tidak suka. Hidangkan di piring saji burger kita. Jadilah burger kita. Oke, kita bikin satu lagi. Jadilah yang kedua. Ini burger kita. Sekarang kita akan coba. Sekarang aku akan mencobanya ya. Enak sekali. Nggak perlu crack pepper karena sudah dagingnya itu ada crack peppernya. Yum. Yummy. Oke, nggak panjang lebar. Aku ingin menghabiskan burger group ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian bisa mencobanya di rumah. Sampai ketemu lagi di YouTube aku yang lain. Bye. Lanjut, yang satu sudah hilang. Yummy. Yummy.